aku maunya sih potongnya wolf cut pendek ya, seleher. Bisa gak? Wolf. Jadi kenapa nih kak mau dipotong wolf cut? Pengennya dia karena suka. Udah pernah emang potong wolf cut sebelumnya? Ini kan potongannya dulu wolf cut. Iya. Oke. Okay. Udah panjang ya? Hmm. Udah berapa lama kakak gak gunting rambut? Kayaknya hampir 6 bulanan deh. Jadi ini kan panjang rambutnya segini nih kak. Iya. Kakak mau seleher. Seleher? Iya. Wih, pendek banget ya berarti. Iya, gak terlalu suka panjang soalnya. Oke, okay, baik. Hmm. Berarti kemungkinan ya, kalau seandainya kita potong basah, dia panjangnya di bawah leher aja ya? Oh iya, gak apa. Jadi dia kering nanti baru naik ke atas. Iya. Oke. Okay. Untuk bagian terpendeknya ini kan udah ada di bawah dagu kakak. Iya. Kakak mau semana? Samain aja gak? Samain sih, aja, ya. Oke. Okay. Berarti yang atasnya samain aja, palingan kita buat teksturnya. Hmm. Terus di bagian terpanjangnya ada di bawah leher. Iya. Sementara ini poninya curtain bangs ya? Iya. Mau diapain nih? Samain aja deh. Samain aja, ya. Cuman dirapi-rapiin aja ya. Oke. Berarti kita buat wolf cut hari ini. Ntar stylingnya mau diapain kak? Kalau wolf cut biasanya di blow sih bagusnya. Iya, gitu aja. Okay.